Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak, dengan saya, dengan di Raffi Rafa Motovlog. Oke, pada kesempatan kali ini, Bro, atau pagi ini saya berada di jalan ini ya, Bandara Abdurrahman Saleh, tapi saya nggak ke bandaranya ya. Saya pengen menunjukkan jalur alternatif dari bandara ke terminal Arjosari, atau nanti sebaliknya dari terminal mau ke bandara. Jadi ke sana itu, Bro, itu ke bandaranya. Kalau ke sana ke Malang Kota atau ke terminalnya, tak tunjukkan jalan alternatifnya ya, Bro. Jadi belakang saya itu dari terminal Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, jadi saya lewat ini gang kecil ini. Ini saya belok kanan, masjid ini ya, ancer-ancer ya. Ancer-ancer itu. Nah, lewat masjid sini. Ini kalau nggak salah ini masuk jalan Abdillah atau jalan Mendit. Itu kalau lurus ke sana itu tembusnya Blimbing atau jalan Ayani. Ini jangan khawatir, ini truk roda 4, mobil bisa masuk ya. Ini terabasan dari Bandara Abdurrahman Saleh ke terminal Arjosari. Memang jalannya agak sempit, Bro. Namanya juga ini ya, jalan terabasan ya, seperti inilah. Nah, biasanya hari kalau lewat ini jalan Mendi tadi, yang jalan besar tadi itu hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu itu mesti macet. Mesti itu langganan macet jalan itu, mulai dari Wendit sampai ke perempatan jalan Ayani atau jalan apa itu yang mau ke terminal itu. Di situ mesti macet tuh. Jalan gang kelengkeng. Nah, di sini ada Wendit Lanang. Itu kayak pemandian. Kalau yang di sana itu juga pun dia, cuma nggak tahu itu pendit apa, pendit wedok mungkin. Nah, jalannya seperti ini, nggak sempit ya. Terus ini juga bisa langsung tembus ke ini, Bro, ke daerah Karanglusana, atau tepatnya itu di utaranya depo bangunan. Nah, ini sumber Wendit Lanang, masuk ke sana, masuk ke kiri sana. Masuk desa Tirtomoyo. Saya lewat Tirtomoyo ini, Bro ya. Nah, jalan Abdillah. Jadi ini nanti bisa langsung ke Arjosari atau terminal Arjosari itu. Terus teman-teman juga bisa langsung papa lurus terus, bisa langsung tembus ke daerah depo bangunan sana atau Karanglo, taranya Karanglo. Biasanya juga ini jalan satu, jalan alternatif juga ya ke Karanglo sana, selain ke terminal. Tapi saya sekali lagi saya tekankan di sini jalannya agak sempit, jadi harus hati-hati teman-teman ya kalau teman-teman pakai roda 4. Enak, Bro, lewat sini, Bro. Enggak begitu rame kendaraan. Cuma ya agak sempit gitu aja. Ini tambalan ini aspalnya. Ini sebenarnya mau, ini ada request dari mas siapa itu komen pingin dibuatin vlog Singosari ke timur, itu masih belum saya sempetin buat. Insya Allah kalau jadi mas ya Sabtu, insya Allah kalau cuaca mendukung, waktu mendukung, insya Allah saya ke Singosari hari Sabtu itu. Jadi ceritanya mas Lali, lupa saya namanya, Bro, itu komen dia merantau asli Singosari, jadi buat tombol kangen katanya.
Kalau aku sih seneng-seneng aja ya, nuruti permintaannya teman-teman itu, apalagi yang sedang merantau itu, rasanya itu ini apa, menjadi bahagia tersendiri bisa memenuhi permintaan teman-teman itu. Hampir saja bro, koyoke mau kate mandek mobilnya malah lurus ngelunyur. Oke lanjut lagi ya bro. Jadi bisa nuruti teman-teman apa permintaan teman-teman yang lagi sedang merantau, yang lagi kangen kampung halamannya, itu menjadi bahagia tersendiri ya. Ya gak tahu soalnya kenapa saya sendiri juga merantau. Jadi kalau lihat teman-teman YouTube-nya teman-teman itu kayak moto, sama-sama motovlog itu ya, kalau lewat pinggir rumah, lewat ya jalan rumah lah, itu nggak tahu kenapa seneng gitu ya, perasaan merantau seperti itu, suasana kangen rumah ya. Salah mas, kapan-kapan mas, ya Sabtu itulah, kalau mungkin cuaca mendukung, waktu mendukung, tak buatin videonya mas. Oke, ini masih lurus terus tuh. Sayangnya jalannya ini ya, aspalnya tambalan ini. Ini ada perumahan kanan jalan tadi, perumahan opo itu mau. Kalau ke terminal nggak begitu jauh ya mas. Ini masih lurus terus. Nah di sini agak dataran agak tinggi ya, itu Pegunungan Batu kelihatan dari sini. Masih keren 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 keren. Ono mie ayam 5.000. Nah depan ini pertigaan depan ini bro, masjid ini. Ini kalau ke kanan sana bisa langsung ke ini ya, ke daerah depo bangunan sana, kalau Karanglo, kalau lurus ke sana itu ke terminal. Nah, Jalan Haji Alwi Barat. Nah, kalau ke sana itu ke Ajo mana, ke depo bangunan atau Karanglo, kalau lurus ke sini ke Arjosari. Nah, saya pengen menunjukkan jalannya yang ke Arjosarinya bro, atau ke terminalnya. Jadi saya lurus, wah pegunungan nih bro, wah asik rek. Begini ono sawah sih an. Langka ini, tengah kota masih ada sawah ini. Ini juga jalannya sama ya bro, sama kayak tadi, agak sempit ya, cuma roda 4 masih bisa kok. Daripada teman-teman lewat jalur utamanya itu biasanya kan macet, mending lewat sini agak, meskipun sempit tapi lumayan lah, nggak ada macet. Nah ini masih sawah ini bro, kanan kiri ini, wah keren ya. Terus atas itu juga sawah itu, wah asik. Nah dia ada jembatan ini kali Brantas ya, kalau nggak salah ini kali Brantas ini. Kali ini. Nah ini selamat datang di Kota Malang, ada tuh bangunan apa, Tugu Gapura Kota Malang. Ini sudah masuk Arjosari. Ada apa ini, doa masuk makam. Oh makam. Nah ini jadi lurus terus, kalau lurus terus itu ke ini ya bro, bukan ke terminalnya ya, ini masih nanti belok ke kiri. Nah depan ini belok ke kiri, ini kali lurus terus itu ke flyovernya langsung, flyover Blimbing ya, tembusnya situ. Atau nggak salah jalan Teluk Cendrawasih kalau nggak salah itu, kalau ke sana itu nanti pas tembus bawahnya flyover itu. Kalau ke terminalnya belok sini, belok kiri sini. Ini juga sempit ini, kalau roda 4 ini papasan itu, wah harus berhenti salah satu ini. Soalnya sempit banget ini.
depan ini bangunan VDC. Bidang otomotif dan elektronika. Wah, asik, Rek. Nah, depan ini sudah terminalnya, Bro. Mana cepet kan? Nah, di sini sudah terminal, karena kiri jalan ini. Ini pintu masuk mobilnya ini. Pintu masuk mobil sana. Ini keluarnya. Terus ini pintu masuk bus. Sorry ya, Bro. Suara saya agak gimana? Agak pilek. Ini Terminal Ajosari Kota Malang. Nah, jadi seperti itu kondisinya, Bro, mulai dari pertigaan jalan Wendi tadi sampai ke Terminal Ajosari Kota Malang. Seperti itu tadi jalannya, rutenya seperti itu jalan alternatif dari bandara ke terminal atau sebaliknya ya, Bro. Terminal ke bandara bisa lewat situ, lumayan lah ya, motong waktu. Terus ya tadi itu selain jalan alternatif ke terminal itu bisa sorry, Bro, jalan alternatif ke Karanglo, depo sana, depo bangunan pas utaranya situ tembusnya nanti. Oke, ini sudah jalan besar, ini jalan protokol Kota Malang. Ke depan itu flyover. Ini masuk di jalan Raden Intan. Ini dulu sebelum ada tol ini, wah, macet parah di sini, mulai dari sini sampai Singosari sana. Ini kalau ke Malang Kota itu belok kiri ya. Kalau ke Surabaya atau Pasuruan itu belok ke kanan sana. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian, Bro. Sorry, Bro. Penelusuran saya melalui jalur alternatif dari Bandara Abdurrahman Saleh ke Terminal Ajosari Malang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.